Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathir amma ba'du. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fid din azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyuji, memuji dan menyanjung Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat dan karunia yang terus-menerus, kontinu dan tidak pernah terputus. Baik nikmat terkait dengan keberadaan kita, keberlangsungan hidup kita di dunia ini, nikmat duniawi, demikian pula dengan nikmat yang terkait dengan agama yang menentukan kehidupan kita di alam akhirat nantinya. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dalam Adabuz Zifaf yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau membahas di dalam kitab beliau ini terkait dengan masalah adab-adab pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan adab dan akhlak terkait dengan suami istri dan beberapa nasihat-nasihat yang beliau sebutkan di penghujung kitab. Dan kalau tidak salah, kita masih di pembahasan kewajiban untuk berbuat baik dan memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Dan kita di kesempatan yang sebelumnya itu baru sampai di hadis yang ketujuh yang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebutkan. Dan kembali saya mengingatkan kepada segenap ikhwan maupun akhwat terkait dengan adab-adab dalam majlis ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu. Iya, yang pertama tentunya hendaknya kita menjaga keikhlasan kita dalam belajar. Hendaknya niatan, tujuan dan maksud kedatangan kita adalah untuk mengangkat atau menghilangkan kejahilan yang terdapat dalam diri-diri kita semua. Dan inilah amalan yang sangat-sangat besar pahalanya, amalan yang luar biasa. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya bagi siapa yang niatnya benar. Kila kaifa sihhat niyatuhu, maka ada yang bertanya bagaimana niatnya itu benar. Maka kemudian dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, an yanwi an yarfa al jahl an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia meniatkan belajar, menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu untuk mengangkat kejahilan, menghilangkan kebodohannya, dan juga mengangkat dan menghilangkan kejahilan terhadap orang lain. Termasuk di antara adab yang ditekankan, hendaknya kita fokus dalam menuntut ilmu, tidak disibukkan dengan hal-hal yang bisa melalaikan. Naam, terutama apa yang sehari-harinya kita pakai. Naam, seperti ponsel, gadget, smartphone dan yang semisalnya, maka hendaknya kita jangan tersibukkan dengan hal tersebut di dalam majelis ilmu.
Nah, hadis yang ke-8 dalam pembahasan ini, Syekh Al-Albani menyebutkan as-saminu anha aidan qalat. Hadis yang ke-8 juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah menceritakan bahwasanya in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ta bil ina'i, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau membawa segelas air. Beliau membawa segelas air. Fa asyrabu minhu wa ana haidun. Maka saya pun minum dari gelas tersebut dan di saat itu saya sedang mengalami haid. Summa ya'khuzuhu fayadha'a fahu ala mawdi'i fayyi. Setelah Aisyah selesai minum, kemudian gelas tersebut diambil oleh Rasulullah dan beliau juga minum dari gelas tersebut. Dan Rasulullah meletakkan mulut beliau persis di tempat Aisyah radhiyallahu anha meletakkan mulutnya dalam gelas, di gelas tersebut. Ya, na'am. Wa in kuntu la akhidul 'araka fa akala minhu thumma ya'khudhuhu fa yad'u fahu 'ala mawdi'i fiyya. Dan juga pernah Aisyah radhiyallahu anha makan sekerat daging. Lalu sisa dari sekerat daging tersebut diambil oleh Nabi. Dan beliau juga memakan dan meletakkan mulut beliau sallallahu alaihi wasallam tepat di tempat ya Aisyah radhiyallahu anha menggigit atau memakan daging tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dan selainnya. Hadis yang sahih. Hadis yang ke-8 ini menunjukkan bahwasanya iya, termasuk di antara adab-adab yang dituntunkan dalam as-sunnah al-mutahharah adalah iya, memperlakukan istri dengan baik, bahkan memuliakannya. Iya, perhatikan bagaimana Nabi SAW tidak jijik dengan sisa air minum istri beliau, bahkan beliau meletakkan mulutnya di tempat istri beliau meletakkan mulutnya, memakan sisa makanan yang dimakan oleh istri beliau. Nah, ini subhanallah termasuk ya, amalan yang luar biasa. Ya, sebab ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk muasyarah yang baik yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dan di antara keutamaannya bahwasanya hal ini akan memasukkan perasaan gembira ke dalam ya, hati si istri. Ya, memasukkan perasaan senang dalam hati si istri. Dan ini termasuk amalan yang luar biasa. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih. Ya, ahabbu amali ila Allah ya, sururun tudkhiluhu ya, li muslimin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang paling utama, afdalu amal ila Allah ya, di antara amalan yang paling utama itu adalah perasaan gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nah, dan termasuk di antaranya ya, adalah memperlakukan atau bermuasyarah, berinteraksi dengan istri dengan cara yang seperti disebutkan dalam hadis. Dan ini tentunya ya, kalau diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, niscaya akan meraih pahala yang berlimpah. Bahkan ada yang lebih utama daripada hal tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam ya, riwayat Imam Muslim yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lasta tunfik nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta laqamata taj'aluha
fi fi imratik. Tidaklah suatu nafkah infak yang kau keluarkan dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah kecuali engkau pasti akan diberikan pahala dari nafkah atau infak tersebut. Termasuk di antaranya adalah laqamah, satu suapan makanan yang kau suapkan kepada kepada istrimu semata-mata mengharap balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada apa yang telah kita sebutkan, hadis ini juga terdapat faedah-faedah yang lain. Atau dalam hadis ini terdapat pelajaran yang lainnya. Di antara pelajaran atau faedah dari hadis ini bahwasanya Islam memuliakan wanita dan secara khusus istri di masa-masa haidnya. Di masa-masa haidnya. Dan ini berbeda dengan kaum jahiliyah atau lebih tepatnya non-muslim. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahawa saja kaum Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperlakukan istri mereka ketika istri mereka sedang haid, maka istrinya itu tidak diberi makan. Istrinya itu diboikot. Tidak si suami tidak bergaul dan berinteraksi dengan dia. Itu perlakuan kaum Yahudi terhadap istri-istri mereka dikala istri mereka sedang haid. Nah, maka ini kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah maka ketika itu Nabi tidak menjawab apa-apa sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka fil mahid qul hiya adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Maka sampaikan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan bercampur dengan istrimu ketika dia sedang mengalami haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Jangan didekati sampai dia suci. Yakni jangan berhubungan intim dengannya sampai dia suci, bersih dari haidnya dan kemudian mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka telah bersih, telah suci, maka datangilah di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada mereka yang senantiasa bertaubat dan Allah cinta kepada mereka yang senantiasa mensucikan dirinya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalian boleh berbuat apa saja terhadap istri-istri kalian kecuali berhubungan intim. Makna nikah di situ adalah jima atau berhubungan intim. Ini menunjukkan bagaimana perlakuan Islam terhadap kaum wanita yang sedang mengalami haid. Non muslim memperlakukan istri-istri mereka dengan sewenang-wenang ketika mengalami haid, memboikotnya, mengasingkannya, tidak diberi makan dan seterusnya. Adapun Islam tetap mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya hak seorang wanita atau hak seorang istri. Bahkan si suami boleh tetap bermesraan dengan dengan istrinya. Apa saja selain daripada berhubungan suami istri atau berbuat intim. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lainnya, Maimunah
radhiyallahu anha, salah satu dari istri Nabi, itu menceritakan bahwa ya, ketika beliau pernah mengalami haid, Nabi justru ya, bersandar dan tidur di pangkuannya Maimunah. Padahal beliau tahu sallallahu alaihi wasallam bahwa istrinya sedang haid. Ya, enam. Sehingga ini juga menegaskan bagaimana aturan dalam syariat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, perlakuan ya, terhadap kaum wanita atau khususnya istri yang sedang mengalami haid. Mereka ya, tetap dipergauli dengan cara yang ma'ruf, ditunaikan hak-haknya ya, sebagaimana ya, mereka telah menunaikan kewajibannya. Nah, kemudian hadis yang kesembilan, An Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Umair, ya, dari Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair, ini keduanya sama-sama namanya Jabir, binnya yang berbeda, dan sama-sama Al Ansari, ya, sama-sama dari suku, sama-sama dari golongan Al Ansar, penduduk asli kota Madinah. Qala, mereka berdua mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu syai'in laysa fihi dzikrullah ya, fa huwa laghwun wa sahwun wa la'bun wa la'ibun. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah, maka itu adalah kesia-siaan, ya, maka itu adalah permainan dan tidak, ya, tidak ada manfaatnya. Illa arba'ah, kecuali empat hal, ya, mula'ibatur rajuli imra'atahu. Enam, yaitu yang pertama adalah bercandarianya antara suami dengan istrinya. Yang kedua, wa ta'dibur rajul farsahu. Naam. Seseorang itu melatih kudanya. Ya, melatih kudanya. Wa mashihi baina al-ghardain. Yaitu seseorang yang berlatih untuk memanah tepat pada targetnya, tepat pada sasarannya. Wa ta'limu rajuli as-sibaha. Ya. Dan seseorang yang belajar berenang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya. Naam. Dan hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah, maka itu kesia-siaan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Naam. Maknanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, iya. Bukan dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah itu haram, tidak. Iya. Tapi asalnya itu tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, dan tidak akan mendapatkan faedah. Tidak mendapatkan faedah dan juga tidak mendapatkan pahala. Yakni segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah. Yakni tidak diingat Allah pada hal-hal tersebut. Kemudian Nabi mengecualikan dengan empat hal. Padahal empat hal ini, ya, asalnya dia juga bukan zikrullah. Asalnya dia juga bukan ibadah. Enam. Sebagaimana disebutkan di awal, yaitu ya, bercandarianya seorang suami dengan istrinya. Ya. Nah, ini asalnya bukan ibadah, bukan zikrullah. Ya. Tapi hal ini keluar daripada ya, lahwun, wasahwun, walaibun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saja ya, sangat urgen, ya, sangat ditekankan, ya, memperlakukan dan bercanda
Iya. Seorang suami kepada istrinya begitu juga sebaliknya. Dan tentunya, iya, ini diniatkan, iya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun isi candaannya itu tidak mengandung zikrullah. Iya. Tidak mengandung zikir kepada Allah. Iya. Tapi dia niatkan semata dilakukan itu, iya, dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ta'dhimur rajul, iya. Apa? Oh, seseorang yang melatih kudanya. Ini juga bukan mengandung zikrullah asalnya. Tapi ini dibolehkan dan ini hal yang keluar daripada keumuman sabda Nabi tadi. Sebab seseorang yang memiliki kuda tunggangan itu akan seseorang yang memiliki kuda tunggangan yang terlatih itu akan membuat dia kuat ketika melakukan jihad fi sabilillah. Dan ini adalah sarana menuju kepada ibadah. Demikian pula ketika seorang yang ketiga berlatih untuk memanah target. Nah, ini semua pendukung jihad di jalan Allah. Dan ta'limur rajul as-sibaha, seorang yang belajar berenang, ya, ini menunjang kekuatan fisik. Menunjang kekuatan fisik. Semua yang disebutkan adalah sarana atau wasilah menuju kepada ibadah. Ya. Ibadah dilakukan dengan baik dan benar dapat terlaksana dengan baik manakala seorang memiliki kekuatan fisik yang baik. Iya. Demikian pula dengan ibadah yang lainnya. Iya. Sehingga hal ini masuk dalam kategori hal yang dianjurkan. Iya. Masuk dalam kategori hal yang dianjurkan. Sebab apa yang menjadi tujuan daripada hal tersebut adalah ibadah. Tujuannya adalah ibadah. Dan kita kenal atau kita ketahui kaidah disebutkan oleh para ulama, ahli fikih atau fuqaha, bahwasanya al-wasail lahu ahkam al-maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, tujuannya adalah ibadah, maka sarana yang dia lakukan untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka tentunya itu juga dinilai pahala. Walaupun pada asalnya sarana tersebut hukumnya mubah, tidak sampai kepada tingkatan yang sunnah, apalagi wajib. Dan juga bukan ibadah pada asalnya, tapi dia menunjang, ya. Yang menunjang ibadah yang akan dilakukan. Kalau contoh yang mungkin mudah kita pahami, seperti saat ini, kita menuju ke tempat taklim itu dengan menggunakan kendaraan bermotor. Apa hukumnya naik motor? Apa hukumnya naik mobil? Apa hukumnya naik sepeda? Mubah. Bukan sunnah, apalagi wajib. Iya. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Apa hukumnya bercandaria dengan istri? Itu mubah. Iya. Apa hukumnya seseorang melatih kudanya? Itu juga mubah. Iya. Apa hukumnya seseorang? Iya. Latihan berenang. Nah, itu juga mubah. Sama dengan yang tadi. Tapi manakala hal tersebut adalah penunjang untuk kita kuat dalam beribadah, maka niscaya semua hal-hal yang mubah itu juga akan dinilai sama. Dalam konteks hadis ini, dia akan juga dinilai sebagai zikrullah
walaupun pada asalnya bukan zikrullah. Ya, tergantung ya ibadah yang menjadi pokok dari tujuannya. Ya, kalau misalnya ya ibadah tersebut hukumnya wajib, maka wasilah tersebut juga hukumnya wajib. Ya. Demikian pula kalau ibadah tersebut hukumnya sunnat, maka wasilah juga tersebut juga hukumnya adalah sunnat. Ya. Bukan pada zatnya, tapi karena ada sebabnya, yaitu ya, wasilah atau sarana menuju kepada suatu ibadah. Apalagi kalau misalnya tidak bisa ditegakkan ibadah dengan baik kecuali dengan hal tersebut. Tidak bisa ditegakkan ibadah dengan benar, dengan baik kecuali dengan wasilah tersebut. Maka di situ hukumnya akan menjadi sesuai dengan tingkatan hukum yang terkait dengan ibadah tersebut. Tidak bisa seseorang berjihad dengan baik kalau ia tidak pandai menunggang kuda dan tidak melatih kudanya. Sementara jihad itu adalah wajib kifayah dan terkadang menjadi wajib ain. Maka ketika itu menjadi wajib pula dia melatih dan berlatih dengan kudanya. Seseorang tidak akan memiliki fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah dan demikian pula jihad kecuali dengan belajar berenang. Maka ketika itu pun menjadi wajib. Termasuk di saat ini kita tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa belajar kalau tidak memiliki kendaraan. Akan sulit untuk sampai di tempat kajian dan seterusnya. Maka ketika itu hukumnya pun ikut kembali atau dia akan mengikuti hukum daripada ibadah yang hendak kita tunaikan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-10. Mungkin hadis ke-10 hilang ya, atau saya salah sebut. Saya lihat sini tidak ada hadis yang ke-10. Yang ada adalah poin yang ke-41. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-41 kata beliau, wasaya ila zawjaini. Ini wasiat-wasiat kepada pasangan suami istri. Wasiat-wasiat kepada pasangan suami istri. Wa khitaman usi az-zawjain. Dan sebagai penutup, saya berwasiat kepada pasangan suami istri. Awalan, yang pertama, ayyatawa'a wa yatanasaha bi ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Hendaknya sepasang suami istri ini, mereka berdua itu saling mengingatkan dan saling menasihati dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattiba' ahkamihi as-sabitati fil kitabi was sunnah. Saling mengingatkan dan menasihati untuk mengikuti hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la yuqaddima 'alayha taqlidan aw 'adatan ghalabat 'alan nasi aw madhhaban. Dan jangan sampai mereka berdua ini, suami istri, lebih mendahulukan, lebih memprioritaskan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah itu disebabkan oleh taklid, ikut-ikutan seperti yang marak di zaman now, khususnya kalangan akhwat dan ummahat,
Iya, ikut-ikutan terbawa perasaan karena temannya ada di tempat majelis itu, maka dia pun ikut-ikut ke sana. Tidak enak sama temannya. Teman seperjuangan lah, teman apalah dan seterusnya. Ya. Padahal seorang itu ya tidak menjadikan ya perasaannya sebagai landasan hukum. Nah. Ya. Dan ini yang paling banyak mendominasi, terbawa perasaan sampai kemudian ikut-ikutan, bukan lagi berdasarkan ilmu. Ya, bukan lagi berdasarkan ilmu. Nah. Atau adat istiadat yang banyak dilakukan di tengah-tengah manusia. Iya. Dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan iya. Oh, adat dan istiadat yang memang mungkin sudah ratusan tahun dilakukan dibandingkan dengan hukum-hukum yang telah ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang banyak terjadi di mana-mana dengan nama yang berbeda, ya, dengan tujuan yang sama, ya, yaitu melestarikan kearifan lokal, ya, melestarikan kearifan lokal, tapi dengan nama-nama yang berbeda. Ya, ada yang dinamakan dengan masyarakat Tasik, ada juga yang menamakan dirinya apa itu di Singkang dan Wajo sana, masyarakat Tapal, ya. Oh, ada juga di Jawa disebut dengan sedekah laut, sedekah bumi, dan seterusnya. Nama yang berbeda, tujuannya sama, melestarikan kearifan lokal yang mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun sudah dilakukan. Dan esensi dari perbuatan itu atau intinya adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah. Ada yang menyembelih hewan, ya. Mungkin dagingnya, badannya hewan tersebut dinikmati oleh manusia, tapi kepalanya dipersembahkan ke laut. Ya. Ada juga yang bentuknya makanan, buah-buahan, hasil pangan dan yang semisalnya. Ya. Dia dinaikkan di atas sebuah bahtera atau kapal, kemudian didorong ke laut. Ya, itu sedekah laut katanya. Tapi sama aja, itu mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Ya, berdasarkan esensi tersebut. Ya, walaupun dengan dalih dan alasan kearifan lokal, melestarikan budaya, ya. PAD, iya, apa istilahnya ini masalah pariwisata, mengundang wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal dan seterusnya, sehingga PAD menjadi naik meningkat dan yang semisalnya, ya, yang baru-baru ini dan sudah terjadi langsung dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya, adalah pesta adat. Nomoni yang dilakukan pada malam kejadian ya gempa dan tsunami di Kota Palu, ya, yang diikuti dengan ritual pemanggilan ya roh ya suku Kaili yang sudah ribuan tahun mati, ya, memanggil roh mereka untuk hadir juga, ya, wal iyadu billah min zalik. Wal'iyadu billahi min zalik. Ini lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Seorang suami istri hendaknya menjauhi dan menghindari hal tersebut. Ya. Termasuk diantaranya lebih mengedepankan mazhab. Ya. Mazhab tertentu. Lebih ya, dia utamakan.
Itu yang dijadikan patokan, walaupun itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, walaupun itu bertolak belakang, iya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan faqad qala Allah azza wa jalla wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas dan tidak layak seorang laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman itu memiliki pilihan yang lain tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, suatu perkara, suatu hukum. Iya. Mereka tidak layak untuk memiliki pilihan yang lain kecuali mengikuti ketentuan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan tersebut. Dan siapa yang melakukan itu, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang bermaksiat, iya. Yakni ya, siapa yang lebih mengedepankan, memprioritaskan ketentuan yang lain, apakah itu bentuknya taklid, ya, kebiasaan tengah manusia, adat istiadat, ataupun mungkin mazhab dibandingkan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, ataupun yang telah Nabi tetapkan dalam As-Sunnah Nabawiyah, ya, maka faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini wasiat yang pertama dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kepada pasangan suami. Hendaknya mereka saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati untuk mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengedepankan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sebelum masuk ke poin yang kedua ini, saya ingatkan taklid atau ikut-ikutan kalau saat ini sedang marak yang namanya aksi membela tauhid. Dan aksi membela tauhid itu dengan melakukan demonstrasi. Termasuk yang turun ke jalan itu para perempuan, ya, membawa bendera tauhid, bahkan ada yang berjilbab tauhid, ya, ada yang menutup kepalanya dengan bendera tauhid, ada yang menutup pantatnya dengan tauhid, sebab nak kasih jadi sarung itu bendera tauhid, ya. Nah, turun ke jalan membela tauhid katanya. Nah, waliyadu billahi min zalik. Ya. Ini namanya terbawa perasaan. Ya. Ketika ingin membela tauhid, maka hendaknya kita berdasarkan ilmu. Bagaimana caranya membela? Ya. Bagaimana caranya membela tauhid tersebut? Apakah turun ke jalan, melakukan demonstrasi dan seterusnya? Wallahi itu bukan cara yang dituntunkan oleh salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh. Sejak kapan Anda dalam Islam? Iya. Kita dianjurkan, disunnahkan, iya, melakukan demonstrasi sejak kapan? Seandainya itu adalah kebaikan, maka pasti telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Memungkinkan mereka melakukan itu. Iya, sebab dimaklumi namanya penguasa, iya, bahkan selain penguasa yang ingin didemo, ya, tentu ada di zaman mereka ada pihak-pihak yang memang memancing kericuhan, ya, ya, ada, apalagi sepeninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi mereka menyerahkan urusan itu kepada ulil amri atau pihak-pihak terkait, bukan melakukan demonstrasi. Nah, anehnya hal tersebut dijadikan sebagai jalan, seolah-olah itu bagian daripada ibadah. Ya? Ya. Meskipun ada salah seorang yang berfatwa dari salah satu ormas mengatakan, ya, itu adalah masalah duniawi ya katanya. Ya. Bukan masalah ibadah. Tayyib. Kalau itu masalah duniawi ya, bukan masalah ibadah, kembali kepada kaidah
muamalah, kembali kepada kaidah yang terkait dengan masalah duniawiyah, yaitu silahkan dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Nah ini banyak dalil yang melarang, ya. Banyak nas-nas yang bertolak belakang yang memerintahkan kita, ya, untuk melakukan atau menyuarakan kebenaran, ya, dengan cara, ya, dengan cara yang benar, bukan dengan melakukan demonstrasi. Ya. Maka kalau ada dalil yang melarang, tidak boleh kita lakukan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini semata-mata mengikuti perasaan dan taklid. Ya. Nah, ketika ormasnya melakukan demo, maka dia pun ikut demo tanpa ada pertimbangan. Waliyadu billahi min zalik. Kemudian poin yang kedua, nasihat beliau yang kedua adalah antal ayyal ayyal tazimah kullu wahidin minhuma al-qiyam bima faradallahu alaihi minal wajibati wal huquq tujaha al-ahar. Hendaknya ya, suami istri ini berkomitmen untuk menegakkan, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan di atas mereka atau kepada mereka. Demikian pula berkomitmen untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban ya terkait dengan suami istri itu sendiri. Iya. Fala tatlubu az-zawjatu masalan an tusawiya ar-rajul fi jami'i huquqihi. Maka jangan sampai iya seperti misalnya si istri ini menuntut persamaan hak. Ya. Persamaan hak dan persamaan hak iya kepada suaminya. Iya. Ini istilahnya kalau disebut semenau dengan apa itu? Apa? Iman apa? Emansipasi. Ya. Iya. Laki-laki ada yang begini, perempuan tidak mau kalah. Ya. Laki-laki ada yang duduk di parlemen, perempuannya tidak mau kalah, harus duduk di parlemen. Ya. Laki-laki ada jadi pemimpin partai, perempuan juga harus jadi pemimpin partai. Menuntut kesamaan hak. Nah. Iya. Kata beliau jangan sampai ya. Ya, seorang istri itu misalnya menuntut persamaan hak seperti itu. Iya. Masing-masing pihak suami dan pihak istri itu memiliki hak-hak yang iya, hak-hak yang sama sesuai dengan kewajiban yang ada di pundak-pundak mereka. Bukan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Wala yastaghillu ar-rajulu ma faddalahu Allah Ta'ala bihi 'alayha min siyadatil wa riyasa fayazlimuha wa yadribuha biduni haqqin. Ya. Sebaliknya, ya, jangan sampai juga disebabkan karena ya, hak seorang suami sebagai pemimpin, ya, sebagai pengatur dalam rumah tangga, itu kemudian dengan hak, dia salah gunakan hak tersebut dengan menzalimi istrinya, ya, melakukan KDRT, ya, apa itu KDRT? Oh iya iya, saya lupa juga, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Nah, itu tindakan kezaliman. Nah, tapi ini istilah KDRT, ya, ada yang benar, ada juga yang kelirunya. Ya, ada yang benar, ada yang kelirunya. Ya. Kalau definisi KDRT yang saya tahu, yang disebutkan oleh masyarakat umum, ya, ini tidak boleh memukul istri. Ya, nah, itu apa relatif. Ya, sebab ada perintah dalam syariat itu memukul istri ketika ya tingkatan nasihat
Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah apa? Boikot itu tidak mempan. Iya, maka saat itu boleh dipukul dengan pukulan ghair mubarihah, bukan pukulan yang menyakitkan secara fisik, tapi pukulan yang mendidik. Nah, ini bahayanya. Ya, menggunakan slogan KDRT. Iya, padahal ada dalam tuntunan syariat seperti itu. Nah, iya. Kalau misalnya si wanita ini menuntut persamaan hak alias emansisapi, ya tadi, ya, iya. Maka apa yang terjadi? Iya, kalau dilihat dalam Al-Quran, ya, iya. Kalau dilihat dalam Al-Quran, boleh suami, iya, memukul istrinya ketika tahapan-tahapan yang kita sebutkan tadi sudah tidak mempan lagi untuk memperbaiki istri. Dinasihati, kemudian tidak apa tidak diberikan haknya di tempat tidur, dan kemudian yang ketiga, ya fadribuhunna, dipukul. Nah, kalau misalnya ada seorang yang menuntut kesetaraan hak, maka mungkin dia mengatakan, saya juga berhak memukul suami. Ya. Ya, begitulah emosi sapi. Nah, bukan yang berlaku adalah hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Iya. Bagi istri itu punya hak yang sama sesuai dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan secara ma'ruf. Iya. Ini memiliki hak yang sama. Bukan hak yang sama dengan suami. Ya. Ini keliru. Ini saya sudah sebutkan tadi dua hal yang berbeda. Mereka punya hak yang sama sesuai dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Bukan mereka punya hak yang sama dengan suami. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau suami berhak memukul istrinya ketika pada tahapan tertentu, iya, bukan artinya istri boleh memukul suami pada tahapan tertentu, tidak, sebab tidak disebutkan dalam nas. Iya. Tapi yang ada adalah wanita, istri punya hak yang sama sesuai dengan kewajiban mereka. Nah, dan itu dilakukan secara ma'ruf. Iya. Walil rijali 'alaihinna darajah. Iya. Dan bagi para suami, para laki-laki atas kaum wanita itu memiliki tingkatan yang agak di atas. Ya. Ini Allah tetapkan demikian. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kaum laki-laki itu adalah qawwam, ya, pemimpin yang mengarahkan, yang mengontrol kaum wanita atau para istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sesuai dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iya, pada sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan apa-apa yang telah mereka keluarkan dari harta benda mereka. Nah, ini dua ayat, ya, pedoman, ya, pedoman terkait dengan, ya, hak dan kewajiban, ya, suami dan istri. Ya. Dan di sini di ayat ini juga dikatakan, wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, wallati takhafuna nushuzahun. Para istri yang dikhawatirkan nushuz. Nushuz ini durhaka. Ya. Maka faidhuhunna, nasihati. Ya. Itu tahapan yang pertama. Wahjurhunna. Kalau tidak mempan dinasihati, maka wahjurhunna. Ini boleh sedikit diboikot. Ya. Tidak diberikan haknya di tempat tidur. Ya, wahjurhunna fil madaji. Kalau itu juga tidak berhasil, wadribuhunna. Ya, maka boleh dipukul sedikit. Ya. Dipukul yang banyak juga boleh. Iya, dengan catatan
Ad-darbu ghairu mubarrih, bukan pukulan yang membekas. Ya, bukan pukulan yang membekas. Ini tuntunan Al-Quran ketika menghadapi istri yang durhaka. Dan kita tidak temukan tuntunan dalam Al-Quran maupun tuntunan dalam hadis, ya, dikasih sama seperti ini. Kalau kau dapat suami yang durhaka, nasihati, sudah nasihati, jangan kau kasih bagiannya tempat tidur. Sudah itu kalau tidak mempan, pukul ki juga. Tidak ada. Ya. Iya. Ini yang kita khawatirkan dengan istilah iman si sapi tadi, menuntut persamaan hak. Ya. Dia punya hak yang sama dengan suami. Tidak. Yang benar dia punya hak yang sama sesuai dengan kadar kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad qala Muawiyah bin Hayy radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ma haqquz zauja ahaduna alayh? Ada yang bertanya kepada Rasulullah itu Muawiyah. Wahai Rasulullah, apa haknya istri ya terhadap kami? Kata Nabi, antu tu'imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan dia sebagaimana yang kamu makan. Ya, ini penting ya. Kalau kita makan kapurung, kasih makan dia kapurung. Ya. Naam. Bagaimana kalau istri tidak makan kapurung? Iya, enggak tahu itu. Ya. Suruh belajar makan kapurung. Ya. Naam. Iya, tapi hadis ini jangan dipahami seperti itu ya. Hadis ini dipahami antu ta'imuha idza ta'imta, kalau kamu makan maka hendaknya kamu kasih makan juga istri. Jangan kamu sendiri yang makan. Ya, jangan kamu sendiri yang makan. Ya, kamu makan yang harganya 100 ribuan, maka kasih makan juga istri yang harga 100 ribuan. Walaupun jenis makanannya berbeda. Ya. Ya, jangan Anda makan luar biasa khususnya para suami. Istri cuma dikasih lure, ya. Kalau tidak ada lure, intel. Iya, Indomie tambah telur. Itu kadang telurnya tidak ada. Nah, wataksuha idak tasaid. Kamu kasih pakaian dia, sebagaimana kamu, iya. Kamu berpakaian, ya. Nah, ini kewajiban suami, ya. Wala tuqabbah alwajh. Jangan kamu jelek-jelekkan. Iya. Wala ba'dukum ila ba'd illa bima ya apa wala tadribil ya alwajh wala tahjur illa fil bait ya. Jangan kamu jelek-jelekkan ya, jangan juga ya dipukul di wajahnya ya, jangan dipukul di wajahnya. Kalau tadi dalam Al-Qur'an boleh dipukul, tapi kalaupun mau dipukul jangan dipukul di wajahnya. Ya. Di bagian mana dipukul? Ya. Ini tergantung apa yang ijtihadnya suami. Ya. Yang itu dia mesti yakini kalau dipukul tidak membekas kepada istri. Tidak membekas secara fisik, tapi membekas di hatinya. Ya. Kadang telinga didetek, telinga enggak apa-apa. Enggak merah aja tapi hati yang sakit. Sebab tujuannya itu memukul bukan untuk menyakiti, tapi untuk menasihati. Ya, jadi jangan jangan salah paham juga kaum wanita. Ternyata kita boleh dipukul oleh suami. Ternyata ada KDRT dalam Al-Quran. Ya, jangan dipahami bahwasanya itu pukulan yang bebas, pukulan untuk menyakiti, apalagi pukulan balas dendam. Bukan. Ini pukulan yang mendidik. Makanya, iya. Kata ulama tafsir, ad-darbu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas pada fisiknya, ya, tapi membekas pada hatinya. Nah, ya, iya, mungkin itu tadi, ya, telinganya mungkin didetek sedikit, iya, sedikit tapi berulang kali. Nah, taib. Dan kalaupun istri itu mau diboikot, iya, diboikot di rumahnya. Ya, jangan sampai diboikot. Iya. Disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini keliru benar ini. Nah, dan ada yang pernah mengeluh kepada saya enggak tahu kasih jawaban apa. Ya, katanya dia diboikot sama suaminya, tapi dia disuruh pulang ke rumah orang tuanya dulu.
Masya Allah. Ini istri kalau mau diboikot, iya, diboikot di rumahnya saja. Nah, tetap serumah, tapi dia tidak diberikan haknya di tempat tidur. Iya. Nah. Wah, ini sudah 5:30 ya. Eh? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringkas saja. Itu hadis yang kita sebutkan tadi, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, As-Sijistani dalam sunannya, ya, rahimahullahu, ya, rahimahullahu taala. Naam. Di dalam sebuah hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna yawmal qiyamati ala manabiri min nurin ala yaminir rahman. Orang-orang yang muksit, yang berlaku adil, itu pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakil tayadehi al-yamin. Naam. Berada di sebelah, iya, kanannya Allah Subhanahu wa taala. Dan wakil tayadehi al-yamin, kedua tangan Allah itu sebelah kanan, ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Naam. Yang mereka itu adalah yang menegakkan keadilan, ya, di dalam hukum-hukum mereka dan termasuk, ya, terhadap keluarga mereka. Ya. Naam. Jami'ah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga selain daripada Imam Muslim. Naam. Ini juga hadis, ya, berisi anjuran, ya, untuk berkomitmen di atas, ya, di atas kebaikan. Untuk berlaku adil, ya. Berlaku adil terhadap suami, demikian pula terhadap istri. Nah, dan tentunya ada faedah yang lain, hanya mungkin saya tidak sempat sebutkan di kesempatan ini. Kemudian faidahuma arafa dzalika wa amalan bihi ahyakumullahu tabaraka wa taala hayatan thayyibah. Kalau mereka ini berdua, suami istri, mengetahui semua itu, mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Wa asya ma asya ma'an fi hina fi, iya, hani'an wa sa'adatan, iya, fi hina'an wa sa'adatan, dan mereka akan hidup, iya, di atas kehidupan yang bahagia, iya, di atas kehidupan yang tenteram. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhiyannahu hayatan thayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia lakukan itu di atas keimanan, maka sungguh akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan dibalas, ya, dengan pahala, dengan balasan yang terbaik atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Naam. Ini penghujung nasihat yang kedua, ya, terhadap pasangan suami istri yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang pada kesimpulannya, ya, dari dua nasihat yang telah kita sebutkan dengan ringkas ini, ya, beliau menasihatkan untuk saling mengingatkan, saling menasihati dan saling berkomitmen, ya, di atas tuntunan syariat, di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikannya sebagai prioritas, ya, menjadikan hukum-hukum yang lain, ya, sebagai acuan, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga
hendaknya saling menunaikan hak-hak di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekiranya ini jemaah sekalian, sebab mungkin ada tanya jawab ya. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, tadi ada, bukan tadi sebenarnya, sejak dua hari yang lalu sudah ada yang bertanya sama saya. Ya, dan itu katanya mewakili ummahat. Ya. Tiga yang bertanya, isi pertanyaannya satu. Ya. Dan mungkin sebentar ada yang lagi tulis itu. Ya. Yaitu bagaimana hukumnya wanita mengikat rambutnya? Ya. Ya, ya. Ini mungkin ini lagi. Oh, bukan dia. Nah, ini sejak dua atau tiga hari yang lalu sudah ditanyakan kepada saya. Ya. Kayaknya galau sekali. Ya. Dan kayaknya memang apa dia bilang? Kenapa? Tidak boleh. Baik. Iya. Pertama, yang bertanya kepada saya terkait dengan mengikat rambut dalam sholat. Ya. Meskipun nanti ada yang bertanya juga mengikat rambut di luar sholat. Ya. Adapun mengikat rambut ya di dalam sholat, ya, kalau memang itu dibutuhkan maka tidak mengapa. Sebab asalnya mengikat rambut bagi wanita, ya, itu asalnya mubah, boleh. Ya. Bahkan terkadang itu dianjurkan. Kapan dianjurkan? Ketika rambut tersebut dapat menghalanginya, iya, dari melaksanakan kewajibannya seperti di dapur misalnya, iya, rambut yang panjang tak diikat, iya, mungkin dia balik sebelah kanan sambil potong sayur, rambutnya di sebelah kiri, iya, mangu, iya, kena kompor, iya, itu contoh saja, iya, iya, ini contoh. Jadi kapan itu asalnya mengikat rambut bagi wanita termasuk hal yang mubah. Bahkan itu dianjurkan ketika bisa menghalanginya dari kewajibannya. Enam. Dan ini juga difatwakan oleh sejumlah ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Ada beliau sebutkan dalam majmu' fatwa warasail beliau ketika beliau ditanya tentang masalah tersebut. Iya. Jadi tolong dipahami itu ya, boleh hukumnya. Bahkan kadang dianjurkan. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah mengikat rambut mengikuti manut atau taklid dengan model ikat rambutnya non muslim alias orang kafir, wanita kafir. Itu yang tidak boleh. Ya. Kalau mengikat rambut biasa saja, yang penting mengikat, ya, tidak ikut-ikutan atau tidak latah dengan model ikat rambutnya artis fulan yang notabene adalah wanita kafir, ya, maka itu tidak mengapa. Tapi kapan mengikuti model seperti itu, ya, dan itu adalah ciri khas wanita kafir, nah, ini masuk ke dalam larangan tasyabbuh, ya, ya, menyerupai, ya, model-model orang kafir. 6. Menyerupai model-model orang kafir. 6. Kemudian iya, yang menanyakan juga menyebutkan dalil dan fatwa dari ulama. Kalau tidak salah itu fatwanya katanya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nah, di sini pentingnya jemaah sekalian, memang kita hadir dalam majelis dan bermajelis, kemudian kita mendengarkan langsung, membaca kitab langsung di hadapan seorang guru, bukan dengan membaca buku lalu mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Saya sudah baca ya terjemahan itu. Ya, terjemahan yang disampaikan kepada saya, lalu saya kembali kepada aslinya itu buku, ya bukan terjemahan. Iya, di situ nampak bahwasanya entah yang penerjemahnya yang salah paham atau yang membacanya salah paham.
Ya. Sebab dalil yang beliau sebutkan ya, adalah hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim tentang simfani min ahlil ya, simfani lam ara min ahlin nar, lam arahuma. Ya, dua golongan yang merupakan penghuni neraka yang Nabi belum pernah melihatnya sebelumnya. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun aliyatun ma'ilatun ru'usahunna ka'atnibatil bukht. Ya. La yadkhuluna janna wa la yajidu rihaha. Ya. Wa inna rihaha la yajidu fi masirati kadha wa kadha. Itu dalilnya katanya. Ya. Lalu disebutkan penjelasan Syekh. Nah, yang kami pahami dari penjelasan para ulama terkait hadis itu tentang nisa'un kasiyatun aliyatun ma'ilatun. Iya, ru'usahunna ka'asnibatil buhut. Sisi pendalilannya ru'usahunna ka'asnibatil buhut. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Bagaimana punuk unta? Ya, punuk unta itu agak di belakang. Ya, agak di belakang. Enggak ada punuknya di depan. Enggak di atas kepala itu anunya. Oh, apa? Punuknya pasti di belakang. Ya. Iya. Ini kalau kita lihat iya. Kalau di Indonesia ini istilahnya apa? Konde. Ya. Sanggul dan yang semisal dengan itu. Apakah itu dengan menyambung rambutnya atau dengan mengikat rambutnya? Ya. Ah, ini yang terlarang. Ya. Mengikat rambut tapi modelnya model konde. Model sanggul. Ya. Itu yang terlarang. Bukan terlarang mengikat rambut. Mengikat rambut boleh. Yang dilarang itu iya. Mengikat rambut yang iya, sesuai dengan model-model wanita jahiliyah. Iya. Wanita kafir atau yang disebutkan dalam hadis tersebut. Iya. Nah, dan saya juga diberikan dalil iya tentang Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan bahwa umirna an nasjud ala sahabati azam wala nakuffu sauban wala sya'ran. Kita diperintah untuk sujud dengan tujuh tulang dan jangan nakuffu. Nakuffu diterjemahkan jangan mengikat. Padahal kaffa yakuffu kuffan dilarang menahan rambut. Iya, maksudnya bagaimana? Kalau ada yang sujud lalu rambutnya panjang, rambutnya terurai jatuh, biarkan saja, enggak usah ditahan. Bukan dilarang mengikat. Ya, bukan dilarang mengikat. Ini yang disalahpahami dari terjemahan tersebut. Ya. Padahal bukan maksudnya dilarang mengikat. Tapi dilarang ditahan. Kalau kita sujud, rambut itu mungkin ikut jatuh ke bawah. Biarkan saja. Enggak usah dikibas ke atas, itu kan ditahan namanya. Ya. Nah, itu yang terlarang, mengibasnya ke atas, bukan dilarang mengikat rambut. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa dipahami ya penjelasan ringkas ini. Sehingga kesimpulannya bukan larangannya bukan larangan mengikat rambut, tapi larangan mengikat rambut sesuai dengan model-model wanita kafir sebagaimana disebutkan tadi. Taib. Assalamualaikum. Tapi bagaimana hukumnya memakai kudung bolong lengan? Gimana ini? Kudung bolong lengan. Oh, kudung yang tidak berlengan. Memang ada kudung berlengan? Oh. Baik. Kudungnya itu menutupi seluruh tubuhnya apa tidak? Tidak transparan? Tidak tipis, tidak ketat. Bukannya model pakaiannya wanita kafir? Enggak sama aja laki-laki model pakaiannya? Ya silakan aja. Bagaimana pengertian kesetaraan gender menurut Islam? Ini tidak ada kesetaraan gender dalam Islam. Itulah tadi emansi sapi. Ya, ini enggak ada kesetaraan gender dalam Islam. Ya, masing-masing punya derajat dan tingkatan yang berbeda. Laki ada tingkatannya, perempuan ada tingkatannya. Laki ada kewajibannya, perempuan ada kewajibannya. Ya. Nah, tidak sama, tidak ada persamaan ya. Ya, tidak ada persamaan. Iya.
Sehingga iya, Islam iya tidak apa namanya, tidak ada kesetaraan gender ya. Tapi yang ada, Islam mengatur haknya perempuan, haknya laki-laki, kewajiban laki-laki, kewajiban perempuan. Demikian. Kalau mau persamaan susah dan tidak akan kita bisa dapatkan ya. Di sini saya teringat dengan sebuah video yang saya lihat di YouTube ya. Ada seorang syekh itu dia diajak untuk berdialog atau berdebat tentang kesetaraan gender ya. Nah, yang berdebat itu ya, antara syekh itu dengan seorang laki-laki yang pengusung emansi sapi. Maka sebelum mulai, syekh mengatakan, "Toyib, mas muki?" Ya. Di syekh itu tanya dengan isim ki, anti. Wah, itu laki-laki tersinggung. Wah, kenapa saya dikasih kata ganti perempuan? Iya. Saya tidak terima itu. Saya laki-laki. Wah, akhirnya kata Syekh, iya, al-jidal, iya, dialog atau debat ini selesai. Sebab Anda pribadi saja yang mengusung kesetaraan gender alias emansi sapi, tidak mau disamakan dengan perempuan. Nah, taib. Jadi demikian, wallahu alam. Sebenarnya saya mempunyai keluarga yang merasa terzolimi atau suaminya. Selama pernikahan mereka, beliau selalu mendapatkan perlakuan atau perkataan yang kasar. Begitupun dengan anak-anak, mereka selalu mendapatkan kekerasan. Juga tidak menafkahi anak dan istrinya. Jika ia memberi uang kepada istrinya, pasti akan selalu diungkit-ungkit. Jika dia marah bahkan di saat hamil pun ditendang. Yang saya ingin tanyakan, apakah dalam keadaan tersebut istri bisa menggugat cerai sang suami? Ya, yeah. Anak-anak mereka juga menginginkan orang tua mereka pisah karena sudah tidak sanggup hidup dengan ayah mereka. Nah, pertama cari pihak ya atau orang yang bisa menasihati suami. Ya, maksimalkan nasihat dulu. Ya, kalau tidak bisa lagi nasihat dan sudah tidak tahan lagi. Iya, dengan keadaan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, silahkan ke pengadilan agama untuk meminta khulu. Ya, silahkan. Nah, sebab sudah ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk meminta khulu atau meminta untuk ditalak atau diceraikan. Nah, ini setelah kita berusaha untuk menasihati suami atau mencari orang yang bisa menasihati suami dan tidak ada solusinya atau tidak mempan. Iya, di saat itu silahkan ya ke pengadilan agama langsung. Ya, sampaikan semua apa yang disebutkan di sini atau mungkin lebih, silahkan. Itu alasan dibenarkan syariat untuk meminta khulu. Nah, bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan maraknya aksesoris yang bertuliskan kalimat tauhid seperti topi, gantungan, kunci, stiker dan lain-lain? Mohon nasihatnya. Pertama, kami tidak nasihatkan untuk dibeli. Ya. Apakah itu aksesoris, gantungan kunci, stiker, apapun itu. Kenapa? Iya. Sebab dalam kalimat tauhid itu ada lafadznya Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatirkan ya. Misalnya apa yang disebutkan tadi, stiker apa segala macam, topi ya, aksesoris, misalnya jatuh ke selokan atau dibuang ke tempat sampah. Iya, itu menunjukkan itu dihinakan. Sementara di situ ada lafadznya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gantungan kunci. Ya. Biasanya di mana disimpan gantungan kunci? Kalau kita selesai pakai gantungan kunci. Iya. Biasanya disimpan di kantong belakang, dekat pantat. Ya, padahal di situ ada kalimat tauhid. Ya. Dan memang tidak disyariatkan ya, ada yang seperti itu. Iya, untuk membumikan atau membela tauhid. Ya, pertama dengan dipelajari dengan baik, pahami makna esensinya. Ya, konsisten di atas hal tersebut. Kemudian, iya, tunaikan syarat-syaratnya dan tinggalkan iya hal-hal yang membatalkannya. Itu namanya membela tauhid. Iya, bukan dengan slogan dan simbol-simbol seperti ini. Nah, makanya saya tidak nasihatkan untuk dibeli ya. Kalau perlu tidak usah ada yang bikin seperti itu. Ya.
Apa hukumnya mendoakan orang tua non-muslim yang sudah meninggal? Ya. Kalau mendoakan orang tua muslim yang sudah meninggal, ya, mendoakan dengan apa? Pengampunan, ini tidak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah memintakan ampun kepada kedua orang tua beliau. Ya, yang boleh terhadap yang boleh kita lakukan terhadap orang tua yang non muslim adalah berziarah ke kuburannya, itu saja. Ya, tapi untuk memohonkan ampun, mendoakan kebaikan, itu sudah tidak boleh lagi. Sebab dia meninggal di atas iya, di atas agama yang bukan agama Islam. Nah. Baik. Sekian ini ya. Oh, sudah setengah apa? Tinggal 15 menit. Ya, semoga bermanfaat dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syukran wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.